Enggak salah, tapi masa sampai sebulan. Jadi kok yang demen dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Seterusnya, selawat berintang salat marilah kita kirimkan doa ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolres Pasaman Barat beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kapolsek Gunung Kuleh beserta rombongan, yang terhormat Bapak Wali Nagari Rabi Jonggor beserta seluruh perangkat, yang terhormat Nini Mama Alim Ulama tokoh masyarakat, dan hadirin yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, kita masuk pada susunan acara pada hari Selasa, tanggal 18 April 2024. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Polres Pasaman Barat bersama Polsek Gunung Tuleh melaksanakan bantuan kemanusiaan dalam negeri dalam bentuk bedah rumah warga yang tidak mampu, didukung oleh Perkopinca Gunung Tuleh dan masyarakat Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh. Adapun acaranya sebagai berikut. 1. Acara pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Sepatah kata dari Bapak Kapolres. 3. Sepatah kata dan pemotongan kepada yang terhormat Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ali Nagari, Pak Kapolsek, Pak Jorong, ya. Pak Camat, ya.
Bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya dan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salam serta salam penyelesaian pembangunan rumah dari Mak, apa namanya, Mak? Mas Diana. Bu Mas Diana. Umur 92 tahun. Ya, umur 92 tahun ya, Mak. Ya, hari ini hari yang berbahagia untuk Mas Diana. Ya, ini adalah merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tentang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ini adalah salah satu tindakan kita dari Polres Pasaman Barat, salah satunya dengan program bedah rumah. Dan tentunya ada juga program bantuan sosial juga kita laksanakan dalam rangka kita menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden dan program pemerintah tentang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatannya. Tentunya ini adalah peran serta kita semua dari seluruh personel Polres Pasaman Barat, juga Bayangkari dan juga dari pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari. Ini adalah hasil dari urunan kita bersama dan kita bisa mempersembahkan kepada nenek rumah yang baru, yang lebih layak, yang lebih nyaman. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh nenek dan keluarga. Supaya nenek bisa di sini lebih sehat lagi dari tempat yang sebelumnya kita lihat. Yang kami rasa pada saat pengecekan pertama, kami rasa kurang layak untuk seorang ibu dengan beberapa cucunya di situ. Makanya tergerak hati kami karena dari saran dari Pak Kapolsek untuk kita memberikan bantuan dalam bentuk bedah rumah. Tentunya mudah-mudahan ini bisa diterima oleh nenek dan keluarga. Kami hanya minta doa dari nenek dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa berbuat lebih baik lagi dan lebih banyak lagi kepada masyarakat di desa di Pasaman Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kembali kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya selawat dan salam kita jangkaran yang terhormat Bapak Kapolsek Gunung beserta Ibu yang terhormat Bapak-bapak pejabat Polres Pasaman Barat, yang terhormat Bapak-bapak masyarakat Gunung Lama Alim Ulama, serta Bapak-bapak Ibu insan pers dan umumnya yang hadir pada siang hari ini. Kami dari pemerintahan Nagari Bejonggor Kecamatan Gunung Kule sangat terharu sekali atas inisiatif yang disampaikan satu bulan sebelumnya oleh Bapak Kapolsek Gunung Kule, bahwasanya tolong satu orang warga yang layak untuk dibantu yang kategorinya miskin ekstrim. Kita ketahui bahwa negara kita Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara. Pada hari ini salah satu warga kita, Ibu Mas Diana, adalah seorang yang tidak bisa